Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faruz Abadi di channel Sastra Teknik. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mendemonstrasikan ya teman-teman amplifier kelas terbaik. Maksudnya terbaik itu gimana? Jadi yang akan kita demonstrasikan itu amplifier kelas A ya teman-teman. Kenapa terbaik? Ya alasannya karena emang kelas A itu terbaik. Berikut datanya, kita cek di Google ya teman-teman. Jadi amplifier kelas A itu dia menggunakan sistem push pull, ya artinya dia itu cuma satu siklus saja, siklus nol dan positif, jadi tidak ada negatif. Dia itu intinya itu ya kayak gitulah pokoknya. Silahkan dipahami sendiri ya. Dan kelebihannya itu kelas A dia tidak ada off sama sekali ya teman-teman. Jadi gelombangnya itu penuh dan hampir menyerupai gelombang aslinya, minim distorsi juga. Cuman kekurangannya itu efisiensinya yang ya sangat buruk sekali, sekitar 30%, di bawah 30% mungkin ya, 25% gitu efisiensinya. Jadi ya dengan daya yang kecil tapi output yang kecil, maksud saya, tapi menyedot atau mengkonsumsi daya yang besar teman-teman. Berikut skema rangkaian yang saya pakai. Cuman di situ saya modifikasi untuk yang terhubung ke speaker itu saya sambung ke trafo dulu ya, supaya apa, memblokir arus DC sehingga apa speaker itu aman. Cuman kekurangannya kalau pakai trafo nanti nada rendahnya itu akan semakin berkurang ya teman-teman, tergantung kualitas trafonya. Kalau trafo out punya power yang mahal itu ya bagus lah ya, tapi mesti ada pengurangan di nada rendahnya. Oke teman-teman, berikut rangkaiannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini rangkaiannya sederhana ya teman-teman, dan belepotan. Di sini saya pakai adaptor 12 volt sekitar berapa ampere gitu. Cuman ini mengkonsumsi daya, meskipun diputer atau tidak diputer musiknya itu sama saja mengkonsumsi dayanya. Dia kemarin saya ukur sekitar 900 mili ya. Ya hampir 1 ampere lah ya. Ini aku pakai TIP 31. Ini komponennya cuma ada berapa ini? Ada resistor, ini cuma buat pengaman, enggak pakai enggak apa-apa. Untuk ya harusnya biar enggak berlebihan lah ya. Ini ada kapasitor 22 mikro untuk input, dan ini untuk bias. Aku pakai 1 kilo karena ini 12 volt. Ya udah, nggak ada apa-apa, tinggal ini aja nyambung ke handphone. Nah, terus kemudian untuk trafonya lagi pakai 5 ampere ini, 5 ampere banci. Jadi untuk yang tadi terhubung ke transistor itu 32 ke CT nih ya, yang ada resistornya. Terus untuk yang ke speaker ini aku pakai CT dan 25. Saya pilih-pilih kok ternyata yang terbaik nyambung ke situ, nggak pakai hitung-hitungan. Terus speakernya saya pakai 8 in full ring. Ini speaker watt kecil ya teman-teman, high sensitivity. Jadi ini sensitivitas tinggi. Kemungkinan ini dayanya sangat rendah teman-teman, nggak sampai 5 watt mungkin ya. Oke teman-teman, kita lihat sambungan bagian belakangnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini open baffle ya teman-teman, nggak ada tutupnya. Oke teman-teman, kita akan coba testing menggunakan lagu ya teman-teman. Seperti apa suaranya? Kita pakai volume segini. Sebentar. Thank you.
Teman-teman, jadi seperti itu. Bagaimana penilaian kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi menurut saya pribadi sih, ya dengan rangkaian yang cukup sederhana itu udah apa ya? Ya, udah bagus lah ya. Dan itu pendinginnya kenapa besar itu? Karena panas banget transistornya. Cuman ya masih aman lah ya di bawah 70 derajat. Oke, teman-teman. Ya, kalau nada rendah itu saya rasa kurang, makanya saya putar lagu yang kayak gitu, cocoknya lagu yang dominan mid. Kalau saya rasa cocok dengan karakter speakernya. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian mau bikin, silahkan bikin, karena ini gampang banget rangkanya. Meskipun kalian masih pemula, barangkali saja mau bikin ya gampang. Oke teman-teman, jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.